Sejak pagi hari, masyarakat Desa Kepek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul sudah berkumpul di Balai Desa Kepek. Mereka datang untuk mengikuti acara bersih Desa Kepek yang menjadi acara rutin di Desa Kepek. Di balai desa ini, warga sudah berkumpul dengan menggunakan busana adat Jawa. Tak hanya itu, warga yang ada di sekitar Kepek juga mendatangi balai desa. Tampaknya mereka tak ingin ketinggalan untuk mengikuti bersih desa ini. Bersih desa yang dilakukan setiap tahun sekali ini digelar usai musim panen. Waktu pelaksanaan bersih desa ini pun juga menggunakan hitungan Jawa yang telah ditetapkan oleh nenek moyang mereka, yakni pada hari Sabtu Pahing. Bersih desa ini menjadi kegiatan yang telah dilakukan oleh nenek moyang di Desa Kepek dan hingga saat ini masih terus dilestarikan. Selain itu, untuk melestarikan tradisi, bersih desa ini juga sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa seusai panen. Upacara bersih desa yang merupakan tradisi turun-temurun ini tampaknya bukan sebagai kegiatan yang biasa yang sering mereka lakukan. Namun bersih desa ini sudah menjadi kewajiban bagi warga setempat untuk terus melestarikan tradisi yang sudah puluhan tahun digelar di Desa Kepek.